Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara Timur di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat. Menikmati pemandangan langit di sini adalah salah satu sensasi adventure untuk para sobat bila hendak berwisata di daerah ini. Dan sunset adalah cara lain menikmati indahnya Labuan Bajo di waktu senja. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Sobat semua dapat memilih destinasi Bukit Cinta, Puncak Amelia, dan Puncak Silva untuk mengabadikan langit senja yang sangat indah. Ada beberapa spot-spot pantai yang tersembunyi yang kesemuanya menghadap ke arah di mana matahari akan tenggelam. Kali ini, kerabat Sintrip hendak melakukan sebuah petualangan yang seru di Labuan Bajo, yaitu berburu sunset di atas bukit. Yang kemudian, esok harinya, kembali berburu sunset di pinggir pantai tersembunyi yang eksotis di sini. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai kedatangan satu momen di pandemi.
kapal dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Perlu kami sampaikan sebagai saran untuk penumpang rombongan protokol kesehatan, seperti membuka Maradona sih, iya sih, Maradona masih di Indonesia. Iya. Maka kami akan mengatur alur penerbangan tamu yang hendak turun dari pesawat. Sunset pertama kita berasal dari sudut pandang di Bukit Sylvia. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Malam hari, Labuan Bajo juga tak kalah indahnya ketika sore. Kali ini, kami menikmati malam di dermaga mercusuar Labuan Bajo. Keesokan hari,
tepatnya di siang hari, kami bersiap-siap menuju lokasi tempat kami akan menikmati sunset. Untuk mencapai pantai tersembunyi yang ingin kita kunjungi harus melewati hutan pantai dari tepian jalan aspal. Kami juga tidak lupa membawa alat pancing untuk iseng memancing sambil menunggu matahari terbenam. Thank you.
Saking asiknya, senja terlewat dan malam mulai menyelimuti pantai tempat kami bercengkrama dengan alam. Namanya juga perjuangan berburu sunset. Walaupun gelap, hutan tempat lewat kami di lokasi pantai tersembunyi di Labuan Bajo kami harus lewati. Karena hanya ada satu jalan menuju pantai tersembunyi yang kami tuju tadi. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. 동생아, 동생. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Terhati-hati kawatnya di akhir-akhir. Kumatan. Lanjut yuk. Ini gua adrenalin gua terpacu nih masalahnya nih. Kalau udah hilang ambil dah. Aduh, janganlah. Mantap bosku. Bosku nih dalam sini. Sahabat, sunset di Labuan Bajo selalu tersedia di Pantai Labuan Bajo. Jadi, jangan lupa berkunjung ke Labuan Bajo bila kalian sempat. Kalian bisa menikmati sunset sepuasnya dan kalian bisa menikmati beberapa hari di sini. Dan juga, masih banyak lagi loh destinasi lainnya yang asik yang ada di Labuan Bajo.